Kita beralih ke lantai bursa, pemirsa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan terakhir di tahun 2023 diprediksi menguat. Karena adanya fenomena window dressing yang masih terjaga menjadi sentimen positif indeks saham pada hari ini. Yang mana pergerakan indeks harga saham gabungan sejak pembukaan tadi sempat menyentuh level tertingginya di level 7.313 dan saat ini justru melemah 0,36% di level 7.277. Kami memantau pemirsa untuk pelemahan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini disebabkan oleh koreksi pada beberapa sektor. Kami memantau yang pertama untuk sektor energi turun paling besar 0,93%, kemudian ada basic industry yang turun 0,68% dan juga properti yang turun 0,29%. Untuk pergerakan indeks energi yang menurun pada pagi hari ini sejalan dengan penurunan harga komoditas. Kami pantau pada pagi hari ini untuk harga minyak mentah dunia WTI turun dan saat ini posisinya di level $71 per barrelnya, sedangkan Brent ini posisinya di level $77 per barrelnya. Kami juga memantau untuk pergerakan harga emas pagi ini terpantau turun 0,22% di level $2,079 per troy ounce-nya. Namun hari ini indeks harga saham gabungan diprediksi masih ada potensi penguatan karena ditandai dengan sinyal window dressing yang masih terjaga dan ini terlihat pada perdagangan Kamis 28 Desember kemarin. Dan secara fundamental indeks saham diprediksi bergerak sideways karena sentimen global. Adanya data pengajuan awal tunjangan pengangguran di Amerika Serikat yang meningkat pada minggu menjelang Natal di pekan terakhir 23 Desember. Klaim pertama kali naik 12.000 menjadi 218.000 klaim pada pekan berakhir 23 Desember 2023. Angka tersebut menunjukkan perubahan tren terendah sejak akhir Oktober dan data tersebut memperkuat perkiraan pejabat Federal Reserve akan memangkas suku bunga acuan dan berhasil soft landing karena menjinakkan inflasi sambil menghindari lonjakan pengangguran. Dan pada perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan diprediksi akan bergerak di rentang 7.123 hingga 7.337. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.